Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys. Apa kabar semuanya? Semoga sore ini saya doakan saya serba baik saja ya. Kita di sini mau bikin konten es buah jelly ball guys ya. Tadi udah mau dibikin konten tiba-tiba ngeheng karena cuacanya guys ya. Jika tidak sempurna saya mohon maaf guys ya. Terima kasih banyak dan kerjasamanya. Selamat salam damai buat kalian dimanapun berada guys ya. Karena memang masih suasana bulan Ramadan hari ke-9 guys ya, sambil menanti buka puasa guys ya. Tapi saya nggak berani dengar-dengar karena kan padat guys ya. Tuh ini tahun Ramadan tahun 2024 guys ya. Semoga kalian sehat dan sukses selalu ya. Tuh risiko di lapangan seperti itulah guys. Kadang baru mau selesai tiba-tiba dapat masalah guys ya. Tuh karena cuaca ya. Faktor cuaca nih ya seperti itulah guys ya. Kita ambil dari sini juga guys, ada yang beli ya. Tapi nggak tengah-tengah saya guys ya, takutnya nanti mengganggu aktivitas jalan ya. Halo kak, beli ya. Faktor pengaruh cuaca nih jadi agak ngebelit guys ya dia ya. Halo dah. Halo. Sore ya. Oh, halo. Udah bikin YouTube ya. Tadi diulang gara-gara rusak guys ya. Cuaca guys ya gembar ya. Oh, ini jelly ball ya. Modalnya tadi katanya kurang lebih 400-500 ya sehari ya. Saya beli ya. Ada susu guys ya. Tambahannya ya. Fit. Kalian dari sini dulu ya, udahnya lagi repot ya. Udah ini sudah pernah kita bikin konten, tapi kontennya kemarin roti bakar ya. Rp10.000 dapat es segar ya. Itu apa-apa bumbu itu ya? Ini baru-baru ini semangka, melon, buah naga ya. Buah naga. Aduh, satu lagi rasa yang kebetulan lagi habis. Jadi buahnya kan, asli dah ya? Asli, buah langsung. Asli ya. Nutrijel, bukan merek-merek yang lain. Bukan pengawet makanan tidak ada guys ya. Kan tidak ada sari manis dan lain-lain, jangan ada takut ya. Roti juga, kasih roti. Roti ya. Kasih keju. 10.000 udah ya? Ya. Kasih susu. Susu ya. Mantap ya. 2000 ya. Ada pokok bola ya. Bukanya dari jam berapa ya? Dari jam 4 sudah selasa lah. Selasa sampai sudah buka ya. Iya, buka puasa. Rencananya nanti mau selanjutnya deh. Rencana ke depan mudah-mudahan bisa sini jalan terus, jadi siapa tahu kan bisa jalan setelah Ramadan ini masih bisa jalan. Lihat situasi dulu ya. Selama ini jual roti bakar ya. Iya, malam-malam sudah ada kasih bantuan. Ya, terinspirasi dari mana dah? Dari TikTok. YouTube ya. Udah ini memang TikToker juga ya. Tuh saya ini ngomong kalau TikToker itu agak susah guys ya. Iya. Karena kan R saya juga agak melebar. Inspirasi. Ya, inspirasi ya. Itu perlunya media sosial guys ya. Tuh. Dah, saya mau lihat sisi sedikit pun boleh dah. Boleh, masuk boleh. Sedikit dah. Mumpung belum ada pembeli dah. Guys ini kita. Gak puas kalau enggak dekat ya. Ini apa dah? So, semangko, melon. Buah naga ya tempatnya. Kasih keju, kasih itu coklat bu, bol-bol coklat. Susu ya. Oke ya, sudah kena. Oh, sudah yang itu kan kuat kan. 10.000 ya, kita ambil dari sini juga ya. Kita ambil asetaknya ya. Tuh ya. Es buah jelly ball. Es buah jelly ball 93 guys ya. Tuh guys. Ini pasti ada ujungnya 93, 99 guys ya. Itu ada kode semua guys ya. Mantap guys ya. Silakan datang ke sini ya. Kita
sengaja ambil dari gerobak dulu guys. Kalau dari sini nanti silakan mampir ya. Kalau dari sini guys. Dah selesai ini nanti baru pindah dah ya. Kalau sudah lebaran puasa ya, lebarannya ke tempat semula ya. Di sini rumah tempat keluarga ya depannya. Ya. Enggak lapang enggak sewa ya. Ya. Tuh, tapi kalau pusat ramai kalau enggak lebaran puasa di sana ramai dah ya. Sesuaikan. Sesuaikan ya keadaan ya. Tuh. Ya. Kalau mau lihat TikTok udah ini boleh guys ya, silakan dah ya. Dimas. Apa namanya? Udah Dimas. Udah Dimas ya. Udah Dimas ya, orang Padang guys ya. Tapi orang Padang ini kebanyakan Padang namanya aja, tapi gak pernah pulang kampung guys. Itu ya beda dengan kami ya. Dari sini ya, kelahiran sini ya. Bapak ibunya guys ya. Udah sini, sukunya aja Minang guys ya. Halo boy. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Ini pengurus masjid Al-Ikhlas Tang Jawa juga termasuk guys ya. Rombongan ulama dan ustaz ya. Sukses selalu buat kalian ya. Dan jualan itu jangan ragu-ragu guys ya. Semoga terinspirasi buka sendiri guys. Tapi masih bujang kalau ini ya. Tuh, kalau itu udah uman udah tuh jangan guys, bahaya ada yang punya ya. Nanti promosi-promosi saya digampar istrinya guys. Bahaya dah ya. Tuh. Tuh susunya ada ya. Iya. Lumer ya. Tuh, habis berapa bubuk ira? Bukan bubuk. Apa? Wati. Wati itu oh di situ ya. Betul manis. Betul manis ya. Diaduk ya. Dekorasi. Campur ya. Bukan bubuk, bukan bubuk. Bukan ya. Dah oke dah. Makasih dah. Udah siapa namanya? Udah Dimas. Dimas ya. Kalau mau follow TikToknya silakan guys ya. Halo, dengan siapa? Rata. Rata ya. Oke guys ya. Sekian dulu guys ya. Konten singkat kita. Selamat nanti berbuka puasa ya. Dari Es Buah Jelly Bal guys ya. Ini udah Dimas. Diletaknya di pasar tengah guys ya. Kecamatan Muara Dua, Kabupaten Lampung Selatan, jika tidak sempurna, jika tidak sesuai, saya selaku pribadi mohon maaf sebesar-besarnya karena sudah maghrib guys ya, jika sempat satu lagi, jika tidak sempat, saya mohon maaf guys ya, lebih dan kurang, saya ucapkan terima kasih banyak guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, sukses selalu, kembali Lampung Selatan, ya, dadah.